Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cikgu Hazwani dalam video pengajaran Reka Bentuk Teknologi Tahun 5. Okey, Murid 5 Kreatif, apa khabar? Baik. Okey, untuk video kali ini, Cikgu akan menyambung mengenai topik sistem penanaman secara takungan. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk pembelajaran kita kali ini, kamu boleh merujuk buku teks RBT, itu muka surat 69 dan 70. Okey, jom kita tengok. Okey, cikgu akan imbas kembali apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu jenis sistem takungan hidroponik. Okey, untuk hari ini kita akan tekankan dua jenis sistem takungan lain, iaitu akuaponik dan bekas pengairan kendiri. Okey. Akuaponik, jenis dan fungsinya. Okey, cuba tengok gambar yang cikgu lampirkan. Ada gabungan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Itu dipanggil akuaponik. Okey, dia berbeza dengan hidroponik kerana hidroponik tiada hidupan seperti ikan. Kalau akuaponik ada hidupan ikan. Okey, jom kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, jika kamu lihat gambar di sebelah tadi, iaitu gambar akuaponik, terdapat bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas iaitu bahagian bekas tanaman dan bahagian bawah iaitu bekas tangki ikan. Okay. Dalam tangki ikan, ikan akan diberikan makanan dan ikan tersebut akan menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Seterusnya, air dalam tangki ikan itu akan dipumpkan ke dalam bekas tanaman. Ketika proses air mengalir kepada bekas tanaman, bakteria akan memecahkan amonia tadi. Amonia itu adalah hasil najis ikan kepada bentuk nitrat, iaitu nutrien kepada tumbuhan. Dan tanaman tersebut akan menerima nitrat sebagai nutrien. Seterusnya, air yang di dalam tanam bekas tanaman akan disaring menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Iaitu akan mengalir balik kepada tangki ikan tadi. Okey, okay. Jika kamu lihat di sebelah kanan cikgu dan di sebelah kiri cikgu merupakan contoh-contoh akuaponik. Okay, di mana kamu boleh lihat di bahagian atasnya ada hasil tanaman dan di bahagian bawah merupakan tempat untuk memelihara ikan. Di sini adalah merupakan salah satu penjimatan ruang boleh berlaku untuk orang-orang yang ingin memelihara ikan, untuk tanam sayur-sayuran. Ini merupakan salah satu kelebihan sistem tanaman akuaponik. Okey, kita ke jenis tanaman bekas pengairan kendiri. Jom kita tengok jenis dan fungsinya. Okey, jika kamu lihat di sini, bekas pengairan kendiri mempunyai tiga ruang berasingan. Pertama, iaitu takung air. Kedua, ruang partikel kapilari. Dan ruang penanaman. Okey, tengok info di dalam itu. Tahukah kamu, partikel kapilari berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Jom kita tengok dengan lebih lanjut. Okey, gambar yang cikgu lampirkan ini merupakan bekas pengairan kendiri. Okay, dalam gambar ini terdapat label-label yang perlu kamu ingat. Okay, iaitu daripada penanda aras air, saluran air, ruang medium, ruang partikel kapilari, ruang air dan lubang limpah air. Cuba kamu perhatikan label-label ini. Okay, kita ke fungsi bekas pengairan kendiri. Okay, jika kamu lihat pada gambar sebelah ini, seperti pasu biasa, namun kita tidak perlu siram setiap hari kerana ada ruang air yang telah disediakan khusus untuk tumbuhan. Dalam proses ini, kamu boleh tuangkan air ke dalam saluran air dan saluran air itu akan bawa kepada ruang air yang kamu lihat. Dan jika penuh, jika air itu penuh, kamu boleh kenal pasti paras air di penanda aras air. Partikel kapilari yang kamu lihat seperti bentuk bulat-bulat itu akan menyerap air ke medium penanaman. Dalam medium penanaman itu, kita boleh menggunakan
rambut, tanah dan pelbagai medium lagi untuk menanam pokok-pokok atau sayur-sayuran. Air akan diserap oleh partikel kapilari. Partikel kapilari itu adalah bahan yang boleh menyerap air seperti benang, reka iaitu light expanded clay aggregate. Seterusnya, tempur kelapa sawit dan sebagainya. Okey, jika kamu lihat gambar-gambar di sini merupakan gambar bekas pengairan kendiri yang dibuat secara kita semula di mana menggunakan bekas air. Jika kamu lihat, ada botol air di luar itu merupakan ruang air yang direka khas dan ada bebenang. Bebenang itu merupakan partikel kapilari yang akan menyerap air ke medium penanaman. Okey, kesimpulannya di sini kita telah mempelajari tiga jenis sistem penanaman iaitu hidroponik yang mana ada gitaran semula dan tanpa gitaran semula, akuaponik dan bekas pengairan kendiri di mana ketiga-tiga ini merupakan satu sistem yang telah direka khas untuk masyarakat pada masa kini untuk bergiat aktif dalam pertanian. Okey, terima kasih semua. Jumpa di lain kelas ya. Jangan lupa komen di bawah menyatakan kesimpulan yang kamu boleh ambil daripada video pengajaran yang cikgu telah sediakan ini. Bye!